Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel gaming gue, Game Teh Channel. Ya, saat ini gue akan melanjutkan kembali FIFA 20 Career Mode player si Bang Jamet. Udah cukup lama juga nih Bang Jamet tidak bertanding, sudah mulai kaku dia otot-ototnya. Oke, gue akan lanjutkan kembali di laga La Liga Spanyol. Kali ini ada pertandingan perdana di Liga Spanyolnya ya. Madrid akan bertandang ke markas Celta Vigo ya kali ini. Kita lihat di sini mungkin tidak masih belum ada kabar apapun, tapi si Jamet sepertinya akan dipasang oleh Zinedine Zidane kembali, dan gua akan mempercepat saja dan langsung untuk bertanding saja karena Mr. Jamet sudah tidak tahan untuk menggempur lawan dari si Celta Vigo. Oke Jamet, tunjukkan aksimu. Let's go. Oke, selamat datang kembali di laga lanjutan La Liga Spanyol. Celta Vigo menjamu Real Madrid di Stadion Abanca. I'm Martin Tyler, Alan Smith alongside me up on the gantry. Oke, kita lihat sini, para pemain sudah mulai memasuki lapangan hijau. Dan tampak stadion sudah dipenuhi oleh para tifosi, terutama tuan rumah Celta Vigo. Kita lihat sini, di Jamet nomor 9 yang menjadi ujung tombak saat ini. Sebagai kepercayaan Zinedine Zidane, bangga sekali anak Indonesia yang mampu merumput di Eropa dan menjadi striker inti, bahkan menggeser striker inti profesional lainnya seperti Benzema ya. Kasihan sekali Benzema sekarang menjadi cadangan, karirnya sudah mulai meredup karena Zidane mungkin percaya si Jamet ini usianya masih muda dan masih produktif untuk menjadi seorang bintang. Oke, kita lihat sama-sama nanti kelanjutannya. Inilah sang kapten Sergio Ramos. Nah, formasi dari Celta Vigo, formasinya 4-4-2, formasi klasik ya. Components in place, hasn't he? The manager for the pressing style of play has been a feature of his team. Yeah, and many an opponent has found it difficult to cope with. If your touch isn't spot on against this aggressive type of closing down, you're going to lose it in dangerous areas. Zinedine Zidane masih memakai formasi 4-3-3. Thibaut Courtois starts in goal. Sergio Ramos plays with Rafael Varane in central defense. Toni Kroos starts with Casemiro in the center of the pitch. We'll see how the striking works with just one up front. Gareth Bale. Oke, kick off babak pertama sudah dimulai. We'll find out very shortly now, won't we? Because the game is underway. Pertandingan tampak terus kali ini karena begitu penuhnya tribun di laga perdana ini. Ada Eden Hazard di sana. Oh, cukup baik. Awal yang baik. Oh, lagi-lagi Jamet dapat kembali. Iya. Cerdas sekali. Baik. Oh, ternyata terebut saja. Gerakan yang cukup baik. Oke, ada Gareth Bale di sana. Cantik sekali Gareth Bale kembali. Beri terobosan kepada Bang Jamet. Shoot langsung. Jamet hanya mau mencoba mengasah kakinya. Hugo Mayo terlalu percaya diri dia. Oke, kembali lagi ada Toni Kroos, Eden Hazard arahkan pada Jamet. Sip, bagi kembali pada Toni Kroos. Baik kali ya, umpan terobosan itu baik. Jamet, let's go. Gol perdananya di Liga Spanyol ini.
membuat Real Madrid unggul di menit 9 setelah kerjasama yang baik dengan Toni Kroos. Daratan ulangnya. Lovely vision to find the pass. Toni Kroos memberi umpan terobosan yang cukup baik kepada Jamet. Jamet sangat pandai sekali melihat titik kosong di mana kiper yang sulit sekali menjangkaunya. Kita lihat di sana para tiposinya cewek-cewek kembar semua. Oke, gol perdana di Real Madrid dilakukan oleh Kuproy Jamet. Kita lanjutkan kembali pertandingannya. Pak Modric bagi kepada Jamet. Casemiro bagi kepada Jamet kembali. Ada Gerard Bale, cukup baik. Jamet diberi terobosan. Yes! Dua gol kembali diciptakan oleh si Jamet saat ini. Kerjasama yang cukup baik ini antara dua striker pendamping, Gerard Bale dan Eden Hazard. Kali ini sang ujung tombak mengasah ketajamannya dan membuktikan kepada si Pontus Zidane bahwa anak Indonesia ini mampu merobek gawang lawannya. Oke, kita lanjutkan kembali kick-up-nya. 0-2 diungguli oleh Real Madrid. Mendapatkan sekalipun untuk menembakkan bola ke gawang Real Madrid. Ada Gerard Bale, baik sekali, coba crossing. Oke, okay. Oh, baik sekali. Tapi saja oleh kiper yang tapi gue tadi. Well, it will be bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ke dalam. Ada Toni Kroos di sana. Bagi pada Jamet. Oke. Rebut saja. Dapat kembali si Jamet. Oke. Okay. Bagi kepada Toni Kroos. Cukup baik. Ambil ruang kosong Jamet. Baik sekali Jamet. Hat-trick kah? Oh, ternyata tidak. Hampir saja dia mencetak hat-trick di laga perdana ini. Smaller. Oke, kembali lagi. Ada Celta Vigo mau menyerang balik. Mina. That's good defending. Sergio Ramos is the man. Para back dari Real Madrid yang cukup ketat sekali. Real have had more than enough of the ball Berlin today. The way they've played. The way they've been clinically in front of goal, it's peluang. Difficult to see a way back from the opposition if they can okay, continue. Tidak ada kiper. Shoot langsung. Oh my god. Really good defending. If he hadn't touched it, it was a goal. Now one of the keepers thanking him for that, but a closing down by his defender. Molov. Abel Brighton. Oh, kembali lagi. Dikawal ketat sekali para pemain Celta Vigo. Kembali lagi ada Gerard Bale di arah kanan. Screen yang cukup baik Gerard Bale. Oke, siap. Jamet siap menang. Lalu lemah tenangannya. Mampu diselamatkan oleh Blanco. Keeper dari Celta Vigo. Bagi kepada Eden Hazard cukup baik sekali tadi crossing. Kembali pada Gerard Bale. Oh, membentur saja. Tiposi Real Madrid ini. Ada di tribun atas. Sekarang tendangan penjuru bagi Real Madrid. Gerard Bale mengambil alih. Gerard Bale apa Toni Kroos? Kayaknya sih Toni Kroos ya. Ayo Toni Kroos. Diarahkan saja langsung. Dan tidak ada pemain lagi yang mendapatkannya. Rafael Varane. Jale. Jamet kembali. Jamet coba shoot langsung. Oh, bolanya ketinggalan. Baik sekali crossing. Cukup baik. Selamatkan saja. Ada Blanco. Oke, kembali lagi. Ada Casemiro tadi. Siap, Jamet shoot langsung. Yes. Ini saja bolanya masih melambung di atas gawang dari Blanco. Sama sekali Celta Vigo belum mendapatkan peluang untuk menyerang. Oke, peluit panjang di babak pertama sudah ditiupkan wasit. Kemenangan di babak pertama Real Madrid diciptakan oleh Jamet.
seemed to be all over the pitch in that first half. Ini adalah awal yang baik bagi dia. Grab himself a couple of goals. Mencetak hat trick di awal laga ini. Kick off babak kedua sudah dimulai. Blow his whistle and we're off for the second half. Balik lagi, kembali Jamet. Bagi pada Mendy. Oke, bagi kepada Mendy tadi, Jamet cukup baik. Iya, cantik. Beradu saja. Namun kalah tinggi dia dengan kiper Celta Vigo. Coming up on EA Sports, it in the winger now. Gantian pemain. Takes his leave of the game, having had an impact on the game. Well, you don't get too many players of this oleh Lucas Vazquez these days who work ethic. Oke, tendangan bebas bagi Celta Vigo. Bahaya sekali ini. Lagi-lagi dipatahkan. Oh, bahaya. Uang satu-satunya dari Celta Vigo tadi. Oh, langsung jauh ke depan. Arahkan dari Jamet. Oh, Jamet di tackle dari belakang. Kembali lagi. Celta Vigo mulai mau menembus pertahanan. Oh, crossing. Bahaya sekali. He'll have to do that figure justice. Di babak kedua ini Celta Vigo mulai membangun serangan. Ini cukup bahaya sekali bagi pertahanan Real Madrid. Kembali lagi. Oh, hampir saja. Bahaya sekali small up. Oh, masih mampu ditahan oleh Modric. Back dari Real Madrid. Here's Lucas Vazquez. Lucas Vazquez. Oke, ada Eden Hazard di sana. Toni Kroos. Kembali lagi. Aduh, bahaya. Oke, Jamet dapat. Casemiro. Oh, cantik sekali. Lucas Vazquez. Cakep. Oh. Hampir saja Jamet mendapatkan peluang kembali. Ada Jamet kalah tinggi lagi-lagi. They really let him go, which is a massive surprise, particularly when you see him play the way he's played today. Oh, he's been the catalyst, the architect, really. Oke. Okay. Cukup baik sekali. Jamet. Shot langsung, well. Namun membentur pemain dari Celta Vigo. Lagi-lagi tendangan penjuru. Arahkan pada Jamet tadi. Wah, bahaya. Dibuang saja. Tempo permainan Real Madrid sudah mulai menurun di babak kedua. Ayo jangan sampai lengah. Good football between these two. Nice passing. Lagi Celta Vigo mencoba 1-2 tadi. Jamet tadi kasih ke Eden Hazard. And he's backheeled it nicely to a supporting player. Berusaha bagi. Oh, kembali lagi Hazard, cukup baik. Hazard. Jamet shoot langsung. Oh my god. Good stop by the goalkeeper. Bolanya begitu lemah. Denis Suarez. Mudah saja tadi diselamatkan oleh kiper dari Celta Vigo. Lebih banyak passing-passing ini sekarang Real Madrid. It's Isco. Dibanding harus menyerang. Trying to manage the situation here by just keeping Jamet. The ball, okay. Keeping the lead. Baik, well, they are tadi. Really knocking the ball around well. Yeah, there's always been an option saja. For the player in final two baik minutes sekali. Of the 90. Lucas Vazquez tadi dari arah kanan. Coba sprint. Jamet kembali lagi. Oke, okay. Baik sekali. Shoot langsung. Yes! Kembali lagi. Si anak Indonesia ini mencetak gol kawan Celta Vigo dan menjadikan hat-trick di laga perdana ini. Baik sekali. Sentuhan bola yang cukup lemah namun mematikan sehingga menambah keunggulan Real Madrid di babak kedua ini. Mendekati injury time. Hasil luar biasa dan fantastik sekali ini. Little surprising that it is as one-sided as this. Ujung tombak Real Madrid ini. The team leading deserve the margin of what's going to be a very comfortable victory. Membawa kesegaran baru. Oke, panjang di babak kedua. Lari tipkan wasit berhasil kembali Madrid memenangkan pertandingan kali ini. Setelah di laga sebelumnya mendapatkan gelar Piala Invitational Cup. Wow, nilai cukup
sempurna 10 saat ini didapatkan oleh Bang Jamet. Ya, itu adalah awal yang baik buat Bang Jamet karena saat ini Real Madrid memenangkan pertandingan perdananya dengan skor 0-3 di kandang dari Celta Vigo, dan ketiga golnya diciptakan oleh Bang Jamet. Real Madrid berada di peringkat 3, Sevilla pertama, dan peringkat 2 ada Barcelona. Oke, gua rasa cukup sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, dan share video gua. Jika kalian suka, terus ikutin video gua ya. Support terus channel gua. Gua pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.